Ya, dari kita semua sendiri sama, dari masyarakat, ada pendidikan, kan ada macam, tapi kita semua sepakat, dan semua bangsa ini, bukan hanya ini aja, jangan mau demo aja kerjanya, apa sih menyelesaikan ini, padahal kok seperti COVID sekarang ini, kamu tanpa sadar sudah membuat orang lain mati atau sakit. Nah, jangan sampai Anda masuk dalam kategori itu, ini masalah kemanusiaan. Jadi kalau pemerintah mengatur dalam konteks supaya kita semua sama-sama aman. Nah, nanti kalau kamu mau demo-demo lagi, biar aja nanti setelah nanti selesai COVID. Tempat hanyalah bagimu yang muncul. Tiada tempat bagimu, tiada tempat bagimu orang jujur. Tempat hanyalah bagimu. Tiada tempat. Tiada tempat. Semarang juga bernasib sama. Gerbang dirobohkan oleh masa gabungan mahasiswa tersebut memaksa masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Seorang anggota kepolisian tempat hanyalah sidang gugatan Undang-Undang Cipta Kerja ini digelar Mahkamah Konstitusi pada Rabu siang. Dalam sidang perdana uji materi Undang-Undang Cipta Kerja, Hakim Ketua Arief Hidayat memberikan masukan bagi pemohon untuk tidak menguji Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal-pasal yang dilaporkan sebaiknya diuji dengan Undang-Undang Dasar, sehingga dapat memperoleh kesimpulan apakah Undang-Undang Cipta Kerja benar melanggar konstitusi. Sebagai pemohon gugatan, Federasi Serikat Pekerja Singapura Bangsa menggugat beberapa pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja. Poinnya ada 5, terkait dengan hubungan kerja, upah minimum, dan PHK. Ya, nah, karena 3 hal ini yang menjadi hal yang paling amat penting bagi kami dalam menguji Undang-Undang Cipta Kerja. Ini yang makanya kami meminta MK mengembalikan kepada Undang-Undang existing, Undang-Undang 13 2003. Hakim Ketua memberikan waktu kepada Federasi Serikat Pekerja Singapura Bangsa untuk memperbaiki isi gugatan hingga 17 November. Sementara itu, ratusan serikat pekerja nonton bareng secara online sidang perdana di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Para buruh ini duduk berbaris dengan tertib sesuai protokol kesehatan. Pada pukul 15.00 sore, sidang pemeriksaan berkas gugatan Undang-Undang Cipta Kerja selesai digelar dan para buruh pun membubarkan diri dengan tertib. Pemirsa, sidang perdana uji materi Undang-Undang Cipta Kerja akan digelar hari ini di Mahkamah Konstitusi. Sidang mengagendakan pemeriksaan berkas para pemohon oleh Hakim MK yang mencakup nasihat dan perbaikan pokok perkara uji materi yang diuji. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja hari ini. Sidang tersebut digelar setelah adanya permohonan uji materi yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Selain sidang gugatan KSPI, MK juga menggelar sidang uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Dikutip dari laman.com, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal menyatakan tidak akan ada aksi demonstrasi pada gelaran sidang perdana tersebut.
Sidang pertama ini lebih kepada pemeriksaan berkas para pemohon oleh Hakim MK yang mencakup nasihat dan perbaikan pokok perkara materi yang diuji. Seperti diberitakan sebelumnya, KSPI secara resmi telah mendaftarkan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi MK atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. KSPI dan KSPSI akan melayangkan gugatan setelah mengkaji dan menganalisa secara cepat salinan undang-undang tersebut, khususnya klaster ketenagakerjaan. Meski mendapat penolakan dari para pekerja dan masyarakat, Presiden Joko Widodo akhirnya sah menaikkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dengan demikian, secara resmi belet tersebut sudah resmi diundangkan. Adapun dokumen undang-undang dengan nomor 11 tahun 2020 ini sudah bisa dilihat di situs resmi Sekretariat Negara dengan jumlah halaman final menjadi 1.187 lembar. Berdasarkan dokumen tersebut, Presiden Joko Widodo menandatanganinya tertanggal 2 November 2020. Ada pula tanda tangan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Dalam salinan ini ada pula tanda tangan Lydia Silvana Jaman selaku Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dari Setnek. Sebelumnya jumlah halaman UU Cipta Kerja sempat berubah-ubah meski sudah disahkan via rapat paripurna DPR di 5 Oktober sebelumnya. Awalnya berkas digital yang terunggah di situs resmi DPR adalah draft RUU Cipta Kerja setebal 1.028 halaman.